السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المحتر وحباله وأصحابه الأخيار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الكافرين على مقصرا. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. واغفر لنا مغفرة من عندك انك انت الغفور الرحيم. أما بعد، لقد رضي نبي وصف محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأجل وبرنا إن سعر صلى الله عليه وسلم بعد صحابته وقال صلى الله عليه وسلم ولا سعر صلى الله عليه وسلم ولا إلا فعبد لأنك تأسر ويسر ولا سعر صلى الله عليه وسلم ولا سعر صلى الله عليه وسلم ولا سعر صلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين Tumatang para aling para satin lang ikuwan ay nakalapati susipun tumatang pangurus Yayasan Pembantu Perwakilan Kecamatan Pak Gap saat ini mga sanang sarap kita maturakan syukur dan tersanggup Allah ganti pinaringan hinayah sadat istiqomah dibahakan Amalia bulanan manakib kita insya Allah mungkin-mungkin istiqomah utawi daman melakukan agar pulau panjangan kita akan amalia wasiat kita pulau panjangan setuju amalakan sakit datus akan wujud ketika mana pulau panjangan agar pun kita akan amalia bibir datus akan wujud makomal makom zikir kita dan uki makom tarikoh kita kanti pengajar-ngajar kelebihan berkah dan dosakan cermin padangnya maling hati dan ingin insya Allah berkampi amalia kulupan sekaligus pengajar-ngajar dipun akone muridi Allahumma amin. Salawat uki salam kita katurakan datang kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu kita ajar-ajar syakuran di berbenjali di tanggia Allah mari. Nopo hingga puluh pandangan wawa turakan penyuruh kita sebab ing dalam ilmu tarikoh niku setunggal perkawis nopo ingkang tersirat wonten tapi amalkan dengan sungguh-sungguh ingkang media kosen noko setiap malah tersungguh-sungguh noko dikirim dikir toreko kita diamalkan dengan sungguh-sungguh mongkul jadi sebab munggah pangkat ing dalam makon tauhid tingkat tauhid singkulo panjenengan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi itu iman aku duk nganyar-nganyari iman sahabat Ali kakek datangkan Nabi Kaifat menjadi nuna ya Rasulullah terus kudia dan kulo nganyar-nganyari bikas roti kau di la ilham makin akan mengucap kalimat Allah wong ucap kalimat la ilham niku merupakan suatu hal yang sangat prinsip dan tidak mengalami prinsip dasar
sebab kalimat dari Allah untuk menentukan seseorang itu menjadikan tambah iman atau tidak, mohon itu. Sehingga kalau panjenengan belajar zikir menurut ilmu ini, terutama tentang kitab Firqah Ushudur, niku wong zikir enten maqomat tingkatan, maqomat zikri enten sanad. Sehingga nek kula panjenengan tingkat pertama mong sing jangkep wilayahe dipun sebat murid niku wis dhuwur kalih. Wis sawise ngalap kalih wong mau ngamal. Lah iki hasilnya ngamal niku enten tingkatane oleh zikir, sehingga sing nomor loro pun sebat murid sing kula ngamal. Tingkatannya wong mau si murid gelem zikir muga menjadi si nomor papat zikir wau wajah teman dan ini pengaruh zikir wakan teman yang wong zikir wau seperti ini pengaruh oleh zikir menjadikan perubahan sikap lelah wong mau signalikannya teman menurut pengadikannya pun para mursyid kita guru-guru itu pun sebab jad fa'idha jadda sahibuhu fi sholih wa fi surukiha sopo wongnya si teman yang dalam ngabai dalam dalamnya maling apa ngambak maling pangeran yaitu dalam si puluh panjangan ambah wujudnya dikir dikusin dengan jadah sahibuha di suruh ini sahib ini ku maksudkan lagi maknanya para murid si puluh teman laka oleh teman wata ba'a'il syadi syaihi manuk mari petunjuknya guru niku bakal namu apa labet asal wujudnya apa oleh ngabar temannya wong mulia dikir mau manut mari guru apa wahan ma fi dikri robihi dimana keinginannya benar-benar laki kok muncul wahayat urib nyala sikun maksud wahayat menggol bihi ini nur yang dikir muncul. Nah niki sebabnya rahasia sikoyo niki jarang para iman belum pahami ngaji yang kau sehingga tak poni poni ini pokoknya tak lakoni lah niki sih dari penyakit yang betul diatasi bil'il ini gagal niki roh nyokus bisa maca kitab ya tapi kitab nang ilmu tasawuf tapi nang ilmu tarekat beda kayak kitab syariah kadang-kadang wis khatam pimpin tulis kura jamane pinter lupa bayar kebuka hati kan loh sebab apa daripada ilmu yang dimaksud kalau wau ilmu tarekat itu kelebihnya ilmu batin ilmu yang roh sedangkan roh itu aja dipadat nakal jasa beda orang ini beda saya oh ya ibu sehingga makna setiap ayat sing anak nasab jerone ilmu nentoliko itu mengandung makna syariah dohiro dan makna batinia ruhaninya. Nah ini isim dipun sebab oleh dibahas na ilmu nentoliko jadi orang mau diwaca bisa terjemah itu orang sebab ada yang tertutup ada yang terbuka sing tertutup itu pun sebab makna ruhannya utawi hakikat sing pun sebab bau asrar rahasia Allah sehingga kebakaran boten cukup nang utak tapi rahasia sing tersirat. Nah walaupun itu pun sebab ada istilah muhayyat min qalbihi urib sebab nanti dia masuk cahaya yang dikir beberapa bersebab kefahaman batin
Nyatanya wong macak itu pamane nganti lata. Sehingga ini dibahas sampai Imam Ghazali untuk memberikan petunjuk sing jenenge ilmu thariqah itu sunatun kali Imam Ghazali inna fi hadhihi thariqati isa temene ing ikilah thariqah itu pun sebab untuk Imam Ghazali niku akhosso secara spesifik secara khusus niku maupun sebab la yukinul usul orang mungkin iku wong tekah kepahaman ilmu nekemau sadar kini wong mau urut tekan oleh amal netep isya nolok bintalir siji nganggo ilmu bal bintalir orang cukup niku tukang gorno sehingga ketika oleh amal tarekoh yaitu amal yang namanya dikir jahal dan dikir hoki niku ada sesuatu hal yang harus dipun amalkan tidak boleh diremehkan apa kecuali kalau ilmu niku roh amal sehingga dengan cara ngamal roh bau temita usul tujuh awal syarat orang dikir jahat itu harus ada dua unsur asal oleh global dan paham oleh dibener makel munek nganggur dasar bener yang laporan ini kubawa muhaya yang orang-orang pakar pribun sini pun maksud oleh ngamale bener jahare dibener rasa ketika rasa lewong dikir enteng muncul makomah tingkatannya dikir wow tingkatannya dikir lebunnya kurbanan rasa difahami ilmiah mulanya nasuryalaya ada istilah tablik simoleh dipersebat dari ilmiah ngangguna ilmu sawisi ngangguna ilmu orang mau cukup terjemah toh tapi paham ilmu yang batin mau kalau sebagai bahasa maksud muhayyat bukan bintik rohi siji syaratnya wau kecuali ilmu yang anak tipun rausakan ngangguna rasa niku syaratnya watak berirsyad di syaihi manut yang orang manut orang bakal apa mana aku pinter wah wis dadi pangkat wali dadi pecat wali sehingga ini mesti dipecat nah kita menakit sesor ani ngamal torekoh jadi muridnya kan Yosef gara-gara fungsi cipta orang ngadar orang lebih jauh dia sampai lepas ke pangkat kewalian orang remehan itu orang buyuran butuh dolar bukan main-main jadi apa no jadi ini kusik pun sebab oleh wang muhanya mengkon bintik dari ropi nyala ketika melakukan amal dikir sebab tingkat oleh dikir dari tingkat jahat akan membuka hidup masuk ke wilayah al-Badi. Nah, kalau kebarakan terdiri. Wilayah keyakinan, nikunan hati, enten istilah wilayah olah. Pertama, wilayah yang hati. Yang kurdikir baru dirasakan tingkat kolam. Masuknya tauhid nan hati, wujudnya wong pikir, niku kadang-kadang temporer. Terbesar temporer. Cara wong ngaku muni wujudnya iman hari ini iman mungkin besok pagi lain ngerohnya ke orang berdingin kira-kira iman yang ngadilin mari Gusti Allah kalau ini duit kira-kira kalau katakan amplop kalau iman itu kira-kira ngadil di itu maksudnya belum tentu asal kirim-kirim ngaku iman aja wes wong anak imane
corotan kitab Mekahus Sudur mempengaruhi perbuatan simpul sebat najusani kuliah subuh wingi tekan leku anlisano hula mulkol maksudnya secara spesifik niki lisan maksudnya dikira lain lho niku gladeni gulang niku pelayar alkohol pati mulanya niku lupan disana menilai lho tapi hati orang melu pola jadi pola balik lain lho tapi lak artine oyo niku sehingga termasuk sikil pelayar mata pelayar lisan pelayar. Kesimpulan dari hal ini Imam Sultanul Awliya melihat karena lisannya merupakan hulabul qalb maka memberikan pesan pada muridnya kamu ketika berzikir maupun melihat orang itu satu hal yang harus diperhatikan. Saya nantikan akan saya mulanya nalikan kulo panjenengan mirengaken ilmu dakwah ulama niku jangan diperhatikan dari lisannya kaya niku nah ilmu to repot hebate dan niku mulanya jare kajeng sing ngendikan aja deleng lincai mari ucapan delengan perbuatane ati sebab lisan niku pelayar yang jero ora tau ideh mudah penuruti hawa. Saya dikontrol, wis bisa lewat nawong ucapannya wong boleh. Kebong bilang yunet ucapan yang di, kira-kira kalau kata polis sadar mana dulu. Nah, ya susah orang macam. Lincah mana lisan, ikut tergantung jerone. Emen tertarik pidatone ngomongnya direkayasa. Pada jerone gak kaya mana emen diadane mau balik baik ya sehingga kita kan buktek nama kita kira-kira bisa ngasa wilayah nyong iman bisa kan nanti nyong takon nih nama kita yang tembus waktu dikir masuk ke wilayah kolok baru kedua pintu yang bersebat pintu Fuad. Buat sinoko iman yang istilah dikirin di wilayah Fuad itu perbuatannya semua sebat hulamul kolok perbuatannya orang ini jujur nyoma takon jujurnya lo sekadar nanti niku orang kandangan kemuliaan alaman saja orang nakib yang sampaikan kira mana orang selamatkan mene orang adil. Niko berhatilah demi sikil lu demene mari kanjeng saya kira-kira demene bobotnya agak penting niki lu tau ngakor itu sih ngomong aja kira-kira main do kita biapa manis ngomong kulo belajar yang nonton repot kulo merasa memang memerlukan proses dan bimbingan yang kurasa kasalah mengkau ngawal niku singgala kulo seritak singgung pertama kaya bersyukur pada guru kulo pemersahapan di parelora ketemu di bimbing guru singgani model apa ya jadi ustadz kiai kira-kira kiai si model apa yang dipaham muka-muka Allah jaga dia wasir rohnya sehingga masuk ke wilayah itu langsung ketika dikirnya sudah masuk maka patut dikirinkan nanti kata ibadi wujudnya namanya jujur moga-moga bayang itu moga ini wilayah yang nanti yang paling jeruk pun sebat sawok negeri itu dipun sebat sawok wilayah yang tauhid niku wujudnya wong demen mari Allah lan demen mari wong sing didemeni dari Allah dibuka pintunya dia sehingga demen dan mari wong sing didemeni Allah tambah bayon niku lan yo pantang
kira-kira kula panjenengan demen mari guru karo demene mari bojo demene nyokap kok wis ada dua-dua liyane. Lego demene mari guru karo demene mari bojo kira-kira kula ngoreksi awake kula. Di pari loran demen mari guru ne apa guru ne kula wis pemilih. Bojone kula. Tapi garap kula ngerasa kenapa kayak kula berat dengan kula belajar toreko. Tapi harus bukan ente. Oh iya nih, kula jemput nih biaca, bojo nih duga wong kok. Kira-kira wis duga wong pas sampe melu bojo nih yang kamu. Mabuk ya. Niku, niki, si kula ora usah kan belajar koyo mengko bojone ora usah dibedeni mengko bojone ngipil wedi boro-boro nyawa bojone wedi marane bojone wedi ning bojone iku iya ya. Oh niki dadi walaupun sebab niki si tetap menyala urip mengomongi namanya muhayyat min qalbi bi dzikri zulmatul ghuflah. Dan ini mau menghayat kulit itu menjadikan menghilangkan hijab aling-aling kepertengahan yang maling Allah ilah kebuka di tutun adalah ini kekhawatiran ini gak apa maling khawatir ya langkah itu benar mengisi kulit orang usaha mulanya ini kuhal ayo saya belajar arana bewa belajar ya orang sekotak meter tapi butuh nurut si bibi mampu insya Allah niku niki si kulo ora usah ke nah yang wis kaya niku muncul roe guru bimbing niku orang mau niku duno prong oh bimbing rohnya itu bener niki kulo simpul sebat maupun sebat gelap beti mubasatun min anwaril masayihi min sayyidil rayi niku nyata roh-roh guru-guru-guru-guru tekan kanjeng Nabi asale kelompokan roh guru sing sewure niku muncul nek nah, isi kula rasakaken monggo napa yen belajar aja aja kok ngomong yo wis tak lakone aja niku bisikan ayo niku mulane mau yang wis oleh makomat tekan al-badi niku contohnya wong demen maring Allah lan wong sing didemeni dening Allah diweruna araf tahu mongko dadi wa ahbab tahu demen lha iki iya nek sepule koyo niku jangan nggowo Allah kata angel sih wong sing ngalap kabar niki mboten angel anggar pancen bener oleh bodoh malam tadi cepat sehingga kurban koyok ini contohnya anak-anak kitab manakin wong oleh demen samontan dubure pas ditalkin diangkat wali rijalun wali sehingga saya aman kasih begitu talkin diangkat sebab demennya suara itu berani kanjong saya turun ke timur ide bewis ke yung-yung rawai tiyo-tiyo lanyo apa mana nanti tiyo-tiyo ya kok di perintahwe ya ukur mana tugas mau ini anak-anak wis polo aduh saya tidak ada orang baru dan baru apa mana orang diberi tugas orang tetap wis bapak tiyo-tiyo nih penyakit yang membahayakan bagi orang yang belajar tolikok salah satu unsur penyakit hijab yang semacam ini mulai kita awam belajar oleh ajaran kanaji bimbingan enak ilmu tolikok supaya anak kayak niku ya wis muncul doyok niku kok pirang-pirang masalah hilang niki wak dari muhayyat dengan catatan bahwa ia jadda sohibuha fisologi ini. Lepo
nak susah ni buat tekan teku sing mingguan makan tek aktif yang mau urut iya gitu macamnya wis jaga belum lorone wahab covid ikropi buat tebak eset disitu mukaya kulit nyaga dan ini mangkot kau fibus masuk ke wilayah sawo dan ini kok wis metu metu kebuka hatine cahaya ne bimbingan rohani beliau itu pun enten mangko tapi masih perlu dipahami kayak aja setan koyo ni wilayah karo bimbingane guru terus kau sampai di warna setan bentuknya asli deh ini aku ngerti nyomak takut sama bisa diomono aslinya setan kayak aku ngerti boleh wah kalau saya di warna itu maunya dia orang oh ya iya aku ngaku perasaan ruh wilayahnya oke istilahnya turut diwujud nopurang tingkat wilayahnya maling nafsu muda belum asli punya setan sampai ketika diuji setan apa ngaku-ngaku pengen ini guna kitab Jawa itu makanya buat sobat anna rabu kumul a'la ini guna Abdul Fakir tekan ribu aku ini cahaya amulia wangi ya Abdul Fakir anna rabu kum Abdul Fakir insur pengen aku al-a'lakan sifatnya maha luhur niku ngomong niku si koyok niku kanjeng setan begitu mati kanjeng setan getak ya syaitonul lerik setan si hilang mati hilang jerit-jerit dalam di antarain setan yang jerit hilang maunya wajib maunya wangi asli setan ini kanjeng setan dipaham akan alamatu kalau belayu terus mana bisa belum nanti nyawa setan iblis karena saya mulai dulu ya sirah jawabannya saya bukan karena ilmunya tapi rahmat nah ini ini kan yang saya ketika wawancara dengan iblis dialog dengan iblis karena ilmunya harus dulu ilmu syarikat itu dulu, ilmu karakter dulu, nolak, tutup karena ilmu ini, karena kalau rahmatnya Allah ini sih direksa dari Allah kalau kadang-kadang ilmu ini apa ilmu ini, apa mana dengan ilmu ini, tapi nanti gue bilang kan ilmu ini dengan dulu ilmu nyonak korakot, boleh balik mana kibar belasan mana yang putungnya sisan ngomong aku lah, habis macam-macam niku setan bisa koyok niku. Lah kadang seseorang yang makmur tingkat wilayah masuk ke wilayah hakikat, sebelum masuk ke hakikat itu prosesnya semacam itu. Mesti cinta sing yakin kita beniku jadi kadang set. Riwayat-riwayat sinerakan berproses di dalam ibadah. Mesti cinta ngomalap sinerak kabar apa malap mesti itu. Insya Allah selamat. Milo di dalam hal ini, ing dalam wajib kulo panjenengan wataba irsyadi sayyidi wa hamma fi dzikri rabbihi mabada disebab muhayya bi qalbihi dul matul ghaflati wal ma'asi sayyidan fa sayyidan anir roda ili lahu wa halak min fadokil jadi perkara siroga ilah dipalingi dengan Allah yaitu dibruki dipalingi apa perkara keutamaan ya wata halak anil fadokil dikepok-kepoki diisi saking piro-piro fadol boyoliku tutup kerana hebat ilmu ini apa dia itu tuh tapi sebab kebelasannya Allah mulanya kodenek nanti kan mesti dipotong.
huburbuka ilahi anta maksudi walidoka matuka artinya mahabbataka wa ma'rifatak kurjanu alaih ta'lantamu. Semua milik Allah, apapun yang kita rasakan. Ini gila ilmu ini tolekot sing terabat na'ana hal sir rahasia sing susah kadang-kadang disadari. Banyak orang tersesat di bidang ini sebab oleh terputuk atine hijabul fisi anuril mutsi anu setan sing nyolak nang jero dipun raosaken susah elmu blipisan bobadiran ora bisa menjamin niku yen sakabehane Allah ora paling rahmat. Mugi-mugi kula panjenengan selalu dipun paringi inayah terbuka hati ini ampun dadi sebab tertutup sebab mati dadi sebab cilaka baik pulih kelar matine apalagi dipecat kebalasan saking Allah putus sapa rahmat Allah. Naudzubillah. Mugi-mugi selalu penyebut kita dekat-dekat hati wasilah malikul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.